Oke, hai, jumpa lagi di RFTV Militer. Oke, sekarang gue mau coba edit KCR-60 dengan meriam Bofor 57mm. Nah, sebagaimana rekan-rekan ketahui kalau kapal cepat rudal kebanggaan kita ini ternyata masih menggunakan meriam Bofor 40mm yang desainnya itu kayaknya tuh kurang cocok gitu dengan desain kapal secara keseluruhan. Nah, ini gue nemuin foto KRI Singa ya, dan ini lengkap dengan meriam Bofor 57mm. Nanti akan coba kita edit dengan Photoshop. Jadi meriam Bofornya akan ditaruh di KCR-60. Jadi pengen tahu aja gimana sih penampakan KCR-60 dengan meriam Bofor 57mm. Oke. Okay. Kita mulai aja ya. Ya, dan ini dia hasil akhirnya. Gambar KCR 60, kapal cepat rudal 60 meter dengan meriam Bofor 57mm. Ya, meskipun nggak terlalu bagus editannya, yang penting udah memberikan gambaran gitu, secara keseluruhan gitu. Nyata desainnya bagus juga kalau pakai meriam Bofor 57mm ya, dibandingin dengan saat dia pakai meriam Bofor 40mm. Pertanyaannya, kenapa sih TNI nggak langsung pasang gitu meriam Bofor 57 sekalian satu paket gitu kan ngebangun kapal? Jawabannya mungkin anggaran ya, karena memang anggaran kita kan nggak besar gitu. Untuk militer dialokasikan sekian gitu, dan kebutuhan juga banyak gitu. Jadi ngeteng istilahnya, kapalnya ada dulu baru persenjataannya dilengkapi kemudian. Nah, itu udah biasa ya. Oke, ini guys, pengen lihat. Oke, terima kasih udah nonton. Jumpa lagi di next video.